Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di sini, Sahlan. Nah, so guys, apa kabar semua hari ini? Indonesia, Malaysia, dari Sabang sampai Merauke, siapapun kalian menonton video ini, semoga hal kalian sehat dan baik-baik saja tentunya. Dan bagi kalian sakit, semoga diangkat penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi. Dan ya, bagi kalian yang jomblo, semoga tidak jomblo lagi gitu ya. Nah, jadi di video kali ini, kita akan coba react dari salah satu yang berjudul Kehebatan Malaysia Merancang Pembangunan Yang Teratur Sistematik DASH Damansara Perdana. Nah, jadi ini adalah salah satu permintaan dari subscriber channel ini. Dan bagi kalian yang mau react video apa lagi, kalian silahkan DM aku melalui Instagram. Dan di sana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain, guys, gitu ya. Dan ya, alhamdulillah ya, bagaimana puasa baik teman-teman hari ini? Semoga hal keadaan lancar dan ya selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan gitu ya. Dan ya bagi kalian jomblo, semoga tidak jomblo lagi di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, jom yuk langsung aja kita tonton video ya. Jadi bagi kalian yang baru singgah channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk membangun channel ini dan membuat saran lebih bersemangat lagi, guys. Oke, seperti biasa, 3, 2, 1, boom. Oke. Kehebatan Malaysia membangun DASH Damansara Perdana. Jadi ini videonya agak unik ya, karena diambil melalui drone gitu, dari atas gitu ya. Oke. Wow, itu kelihatan banget sih ya suasananya gitu ya, kalau pakai drone dari atas gitu. Wow, itu macam rumah tuh, macam rumah-rumah susun gitu loh. Buh. Kalau aku berpendapat sih, kalau pembangunan di negara Malaysia ini unik gitu ya, unik dan keren gitu loh. Pembangunan itu ada-ada yang unik-unik gitu, yang aneh-aneh gitu kan. Wow. Nah, tuh kelihatan enggak tuh rumah susunnya? Wow, keren amat sih. Gila. Dari segi pembangunannya gitu kan. Wow. Nah, ini dia nih. Tuh, masih ada yang apa ya? Masih ada dalam pembinaan gitu ya, dalam pembangunan gitu ya. Ini kalau udah jadi gimana? Gimana ceritanya nih kalau aku seandainya orang Indonesia kan, main-main ke negara Malaysia. Ini kayaknya bakal sesat sih kalau nengok jalan seperti ini nih. Kalau ditinggal gua di sini nih secara otomatis gua sesat, main serius. Dan kemarin ada juga sih yang bilang kemarin kan, bang, kalau kami aja rakyat Malaysia sering sesat di jalan ini, bang, gitu kan. Konon gua, geng, ya konon aku itu Sahlan gitu kan, yang nggak pernah sama sekali keluar negeri, tiba-tiba keluar ditinggal di sini nih. Wow, auto nggak tahu jalan pulang, men, gila. Wow, nggak terhitung lagi tuh dah jalan tuh bertingkat-tingkat gitu ya, gila sih. Puas gitu ya ngelihatnya kalau pakai drone itu dari atas itu ya. Kalau dilihat dari atas itu macam semacam dimensi gitu ya, dimensi 3D gitu. Macam lukisan gitu, men.
Itu mobil aja udah macam semut aja. Ini ketinggian berapa meter ini drone ini lah. Itu mobil jalan sana sini tuh kelihatan macam semut, men. Udah macam semut tuh lah. Mobil-mobilan itu. Wow. Ya pemandangan. Oke, 5 menit 58 detik. So guys, nah jadi video pertama kita sudah selesai. Itu gimana ya? Gimana sih ngebayanginnya kalau jalan itu sebanyak itu, men? Jadi kemarin juga aku sempat searching atau saling tukar pikiran DM-an ya melalui Instagram gitu kan dengan sahabat yang ada di negara Malaysia gitu kan. Bang, kami saja rakyat Malaysia itu sering sesat di jalan ini. Konon apalagi abang, katanya. Ya betul juga sih ya. Kalau memang aku betul-betul main-main ke sana, ya mudah-mudahan sih kalau ada rezeki salam main-main ke sana gitu ya. Dan jikalau aku main-main ke sana, jikalau aku ditinggal di daerah situ gitu, ditinggal pergi gitu kan, ya auto nggak tahu jalan pulang, men, serius. Nah, jadi bagi kalian yang dekat rumahnya di situ ya, daerah rumah teman-teman yang ada di situ, silahkan komentar di bawah menginformasikan satu sama lain, terkhususnya kepada Sahlan gitu ya. Bagaimana sih pembangunan jalan di sana? Apakah benar banyak orang yang sesat di jalan itu? Ataukah memang betul-betul warga negara Malaysia juga tidak hafal jalan tersebut gitu? Apalagi gua gitu kan sebagai rakyat Indonesia datang ke sana auto sesat, nggak tahu jalan pulang gitu, tak tahu jalan arah pulang. Oke, geng. Nah, jadi sampai di sini video reaction ini, lebih dan kurang salah minta maaf. Jadi jika ada perkataan salah yang salah, silahkan luruskan di dalam komentar. Saya Sahlan mohon pamit. Ya, bagi kalian mau reaction video apa lagi, silahkan DM aku melalui Instagram. See you the next video. Saya Sahlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video. Bye-bye.